Kemudian kita berpikir bagaimana merekayasa konstruksi dari beton menjadi plastik agar masyarakat bisa mengakses itu. Dan ternyata pada hari ini kita lihat ada dua kolam plastik dengan investasi per kolam 15 juta, mulai kerja sekitar 9 juta, per 3 bulan bisa dapat keuntungan 12 juta. Jadi bisa dibayangkan kalau ini dimasalkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, maka ini bisa menjadi salah satu instrumen pengurangan angka kemiskinan. Instrumen mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Instrumen untuk menekan rasio